ียมากร้านเดี๋ยวต้องตบอีกนิดนึงอาเป็นสุดาตุ้มบุ้ยนี่ผมว่าชิวก็เยอะ5 hektar. Ini apa bekas sungai kah? Bukan. Bukan. Rawang. Sawah tak ada hujan. Oh, ini sampai ke sana wah. Iya. Panjang pantai sini. Kita perkirakan sini kan. Saat ini saya berada di Desa Mekerjaya. Di belakang saya yaitu adalah lokasi lahan pertanian milik masyarakat Desa Mekerjaya. Yang mana untuk penggarapannya yaitu dibantu oleh program CSR PT Harita CMI dan dibina juga oleh perusahaan PT Harita. Di sini saya bersama Bapak Camat. Beliau meninjau perkembangan pertanian di Desa Mekerjaya. Mana kedua kelompok? Ini 75 hektar ya Pak? Ya. Ini buat istilahnya. Kita akan buat. Ya, gambar tanggul-tanggulnya. Apa irigasinya ya Pak? Irigasinya sudah dilakukan. Sudah, betul-betul. Sudah benar dah ini. Irigasi penanaman dah berapa minggu? Di mana kedua kelompok ini? Penanaman ini, sudah 2 minggu. Satu mingguan. Mulai penanaman satu minggu, ini saya nanya ketua kelompok dulu ni. Ini bapak ni ketua kelompok sini ke Pak Apin? Pak Apin ni, keseluruhan ni kan? Kalau keseluruhan, pas semuanya ada tiga kelompok tani. Tiga kelompok tani. Di sini nanti ini kan kita mau kompetisikan nih Pak, buat mereka ini. Biar mereka semangat. Ya, betul. Jadi itu batas-batas sekarang kan mungkin mereka targetnya dulu kan satu tahun itu cuma satu kali panen. Kalau ini dua kali. Ya betul. Saya sependapat dua kali panen. Ini kita buat tim area terutama kecamatan Herupas. Saya sangat mendukung sebenarnya terhadap program ini. Terutama kita kemarin sudah kita sosialisasikan bersama pihak Harita bahwa ini adalah menjadi suatu binaan Harita. Ini Pak Pin. Apa kabar? Camat. Ya, udah kenal dengan beliau ini. Ini yang saya tahu ada berapa kelompok Pak ini Pak, lahan pertanian? Sebetulnya yang sekarang yang aktif sekitar 32 kakak sekarang. Sedangkan jumlah kelompok ada 3 kelompok. Oh, ada 3 kelompok. Iya, terdiri 25 berarti 75 orang kakak. Ini Bapak sudah menentukan nama kelompok lho Pak? Sudah ada. Apa? Yang lebih lengkap lagi di Pak Gensayang, Pak. Ayo, Pak Gensayang. Iya, sekarang ketua gebuktannya saya alihkan ke Pak Gensayang. Sudah dibuat strukturnya, Pak, struktur kepengurusannya? Sudah. Nah, yes. Jadi struktur pengurus ini, Pak, jadi saya berharapkan kepada pihak perusahaan nanti, terutama Pak, untuk kendala seperti untuk apa namanya irigasi, Pak. Irigasi. Yang ini namanya irigasi, Pak. Jadi ini ketika musimnya itu air besar, di sini ini tenggelam enggak Pak ini Pak atau karam enggak ini Pak? Kalau yang untuk udah dibikin parit ini sih kita belum pernah uji ini. Cuman sebelum diparit kemarin memang tenggelam ini. Ah itu. Jadi ini ada sistem nanti tanggul air untuk lepas kemana Pak nanti. Jangan air ini bertahan. Karena kasihan padi ini juga nanti kalau saya aman itu Pak nanti enggak umur ini terlalu panjang. Iya. Ada air penampungan ini, ada penampungannya ya. Sejenis juga ada tanggul irigasi. Maksud saya juga ketika ini air ini besar nanti bisa kita keluarkan apa Pak? Kemana mengeluarkan ini? Nah, itu yang perlu dipikirkan kelompok di sini. Oh, iya. Terus saya sebagai pemerintah, ini memang support saya dari tahun 2017 sebenarnya Pak. Dua kelompok yang kami bina, yang pertama di Selakawan ini, yang kedua itu di Harapan Baru. Desa Harapan Baru dengan Desa Mekerjaya. Memang saya jadikan olah pertanian, Pak. Jadi, insya Allah, alhamdulillah juga tahun ini terwujud bekerja sama kita antara pihak perusahaan, masyarakat, dengan pemerintah kecamatan, Pak. Ini memang kami dorong, Pak. Di mana perusahaan yang ada di wilayah itu, di mana potensi apa produk-produk mereka yang bisa dikembangkan seperti lahan pertanian ini, Pak. Ini harus kita dukung, Pak.
selanjutnya kami sebagai pemerintah kecamatan nanti melalui Musrenbang 2020 akan kita programkan Pak untuk sarana dan prasarana pertanian. Ya seperti satu rumah sawungnya ya. Atau rumah singgah, alat dan traktornya Pak harus ada dia Pak. Yang kedua pupuk, yang ketiga bibit, yang keempat acuan. Itu harus kita programkan nanti ini melalui Dinas Pertanian, yaitu wakil di sini adalah Ibu Anies. Iya. Jadi ini program ini nanti ada Pak itu Pak jadi Pak Didi. Maksud saya juga dari pihak perusahaan nanti untuk membina mereka ini, bapak-bapak ini nanti kita datangkan untuk penyuluh-penyuluh dari kabupaten Pak. Jadi penyuluh dari kabupaten supaya nanti untuk mengajari mereka ini gimana sih kehidupan padi ini. Kita kan bukan orang teknis ya Pak, jadi mohon maaf juga, tapi saya sangat mendukung support dua area pertanian yang kita bangun ini bersama antara pemerintah kecamatan, perusahaan dan masyarakat ini Pak. Ini kita dukung Pak, insya Allah nanti program tahun depan 2020-2021 itu kita prioritaskan untuk apa sarana dan prasarana pertanian yang sudah ada, karena untuk optimalisasi lahan itu sudah dari pihak Harita. Jadi maksud saya juga dari pihak pemerintah melalui Musrenbang Kecamatan nanti, insya Allah nanti akan kita lakukan ya sarana dan prasarananya kegiatan Pak. Kita usulkan dulu Pak, sarana dan sarana kegiatan. Ketika pokir yang berada di Kabupaten Ketapang, kita bahas bersama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten ketika forum SKPD. Itu Pak Gubernur. Jadi harapan kami ini lanjutkan baik-baik Pak. Mudah-mudahan nanti kita harapkan ke depan bahwa di desa Magarjaya khususnya ini kita produksi beras. Standar dengan kita kemas baik, maka nanti insya Allah kami akan berhasil kepada pihak pertanian apa ini lokasi lahan, maka kami meninjau, kami melihat jadi tercamat atau melirik, nah ini lahan pertanian Pak Ubud, mungkin hanya ini Pak yang bisa kami sampaikan. Gimana kalau tanggapan dari Bapak setelah terbukanya lahan pertanian ini ya untuk masyarakat terutama dunia perusahaan juga dengan pemerintah Pak, gimana tanggapan Bapak terhadap ya supportnya dengan pemerintah kecamatan dan juga dengan apa perusahaan ketika sudah terbentangnya lahan pertanian ini. Kita wawancara ya. Ini begini Pak, kalau dari kami memang sangat mendukung sekali dan sangat mengharapkan sekali, karena dengan adanya masuk CSR ini, dengan adanya sudah dibangun parit dan seterusnya ini, mulailah artinya masyarakat itu ada kesadaran sedikit untuk mau membuka lahan. Ternyata sekarang kan sudah sampai di simpang sana itu begini lagi itu Pak Camat, nanti bisa dipinjau, masih jauh ini. Masih paham saya ini Pak. Yang ini lagi membiluk ke sana masih jauh. Nah, jadi harapan warga itu sebetulnya kalau sudah dibangun begini, mereka juga tidak akan lepas tangan, tidak akan diam saja. Mereka akan garap setiap tahun, kalau perlu setahun dua kali. Okay. Ya, begitu harapan kami. Kalau bisa setahun dua kali ya Pak. Iya. Terus maka insya Allah nanti ini menjadi komitmen baik kita antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah kecamatan, ini adalah kita jadikan unggulan Pak. Iya. Maksud kita ini adalah skala prioritas unggulan kita kecamatan terutama pertanian Pak. Iya. Jadi kita tidak bisa juga mengandalkan kebun, mengandalkan tambang. Supaya ekonomi masyarakat itu juga kedepannya berbaur terutama pertanian Pak. Insya Allah nanti Pak kalau panen raya kita sama-sama panen raya ya Pak, nanti kita undang terutama sama dari kabupaten Pak. Harapan kita kalau kita panen raya mudah kita tunjukkan kualitas kita yang bekerja baik kan itu Pak. Harapan kami jaga terutama lingkungan kita semua dari dunia usaha, pemerintahan, sosial, politik dan budaya yang ada di wilayah kita. Juga dukung program pemerintah kita yang sudah berjalan baik, itu harapan kita Pak. Menyesuaikan visi misi Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Itu Pak. Visi beliau yang ke depan itu untuk 2020 Pak. Oke ya Pak ya. Itu oke Pak. Oke, terima kasih, mungkin hanya itu saja Pak.